Gunting, kertas, dan batu. Menang. Okay, gunting, kertas, dan batu. Huh? Wow, lihat Pikachu, dia bawa mainan. Hey Pikachu. Dia bawa mainan kita. Ayo kejar. Iya. Hey, kembali. Berhenti. Pikachu-nya Heidi? Entahlah, ayo kita mencarinya. Ayo, aku akan ke kiri, kau cari ke kanan. Oke. Ayo Pikachu, kau di mana? Pika Pika. Apa kau di sini? Tidak. Pikachu, kau di sini? Tidak, dia tidak di sini. Tidak ada di mana-mana. Tunggu dulu. Mungkin dia ada di sini? Ya, mungkin saja. Dia tidak ada di sini. Ah, lihat Zidane, itu mainan Pikachu. Wow. Wow, ada mainan Pikachu. Iya. Ayo buka di sebelah sana. Oke. Ayo. Ayo buka, Heidi. Lihat, Heidi. Lihat Pokemon ini, My Partner Pikachu. Ini mainan terbaru, dilengkapi dengan 3 sensor, Heidi. Oh. Lihat, Heidi, ini memiliki 100 reaksi sensor sentuh. Ini mainan yang keren. Makanya Pikachu menyembunyikannya dari kita. Jadi dia bisa punya semuanya untuk dirinya. Benar sekali. Ayo kita buka. Iya. Yeah. Wow. Lihat Pikachu. Wow. Lihat dia, punya 3 sensor sentuh. Satu ada di perut, menggerakkan telinganya. Menyala dan keluar efek suara. Satu di hidung. Sangat imut. Iya, dan lihat Heidi, satu di kepala adalah sensor 1 sentuhan. Oh, benar-benar imut. Jadi ada perut, hidung, dan kepala untuk 3 sensor sentuh. Dia menggerakkan lengan dan telinganya yang kecil. Betul, dia sangat menggemaskan. Oke Heidi, ayo coba ini. Wow, ini keren, dia seperti Pikachu. Zidane, kau tahu Pikachu bisa bicara 19 emosi dan respons yang berbeda-beda? Iya, Heidi, itu benar. Tapi kau tahu bahwa ini pertama kalinya mereka menggunakan sensor sentuh agar Pikachu seperti hidup? Wow, itu keren. Pikachu punya lebih dari 39 kombinasi sentuhan dengan 5 reaksi berbeda secara acak. Zidane, lihat di mana Pikachu bersembunyi. Ayo. Oke, ayo cepat. Sampai jumpa teman-teman. Semoga menikmati video ini. Jangan lupa beri acungan jempol, sukai, berbagi, dan berlangganan. Sampai jumpa. Ayo Zidane, cepat. Oke. Ayo cari dia, Heidi. Wuhu. Yeah. Ayo.